Assalamualaikum dan selamat datang ke Coach TV Channel. Hari ini, Cik Yan nak kongsi satu cerita dengan anda semua iaitu Ingat Takut Dengan Saman Kau, Alif Syukri selama respon begini. Sebelum tu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Coach TV Channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Kekal profesional usahawan kosmetik Dato' Alif Syukri tidak mahu ambil peduli walaupun dikabarkan bakal berdepan saman berjumlah RM100 juta yang difailkan pengacara sensasi Azwan Ali. Bercakap kepada utusan Malaysia, Alif berkata dia hanya menjalankan tanggungjawab seperti yang diminta produser dan sudah melayangkan permintaan maaf sejurus program yang tular itu berlangsung. Saya memang tak tahu apa-apa. Saman, lantaklah. Saya sangat profesional. Saya juga ada pasukan peguam. Apa yang digembar-gemburkan adalah fitnah semata-mata, sengaja kecoh untuk tambah panas. Dia memang suka kutuk orang dan saya okey sahaja. Cuma ketika rakaman, saya dimaklumkan dia memakai rambut palsu. Jadi saya tarik sahaja. Saya cuma ikut arahan yang diberikan produser. Saya sudah minta maaf sama ada dia terima atau tidak, saya tak tahu. Tak sangka pula tular dan menjadi kontroversi panas. Sebab itu, saya tiada komen lanjut berkaitan sama menyaman ini, ujarnya. Sebelum ini, tular dalam media sosial apabila sebuah video menunjukkan usahawan kosmetik itu dilihat menarik rambut serta mengheret Azwan sewaktu berada di atas pentas bagi menjayakan sebuah program di Singapura. Dalam pada itu, Alif yang juga terkenal kerana pelbagai kontroversi sebelum ini menambah. Azwan mempunyai hak sekiranya mahu memfailkan saman terhadapnya dan dia juga sedia dengan tindakan balas. Itu hak dia, saya tak ambil tahu. Perkara ini biarlah tim produksi dan peguam saya uruskan. Ada yang cakap ini proper, saya juga tiada komen. Anda nilailah sendiri. Tetapi sebagai orang yang sudah tua, dia sepatutnya menghormati juga sesiapa yang masih muda dan tidak wajar atau tidak profesional tindakannya itu, katanya. Itulah alkisahnya. Dan nak beritahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Coach TV Channel yang pastinya memang hot dan boom kebabum. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okey, dah habis tengok semua. Cik Yan nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Yan pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Yan tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.